Kita nak saksikan sebuah bingkisan dari Sabah pula yang berkenaan dengan lukisan airbrush. Hmm. Tentunya unik. Saksikan. Memulakan operasi setahun yang lalu, Art Law Custom, sebuah bengkel lukisan airbrush, mempamerkan suatu hasil karya seni yang sungguh menarik. Lukisan airbrush yang dihasilkan adalah mengikut cita rasa pelanggan dan kebanyakannya dihasilkan pada topi keledar, motosikal, kereta, penutup enjin bot dan juga barang-barang terbuang serta terpakai. Gelaran nama Boy Art yang begitu dikenali sejak memulakan kerjaya dalam bidang seni lukisan airbrush membawa namanya hingga ke peringkat antarabangsa. Sebelum ini, beliau telah bertugas di negara Brunei hampir 15 tahun dalam bidang yang sama. Keistimewaan yang ada pada setiap lukisan airbrush yang dihasilkannya adalah berlainan dan hanya dihasilkan sekali sahaja. Ini kerana beliau mahu menjaga setiap kualiti yang telah dihasilkan. Selain lukisan airbrush, beliau juga mempunyai hobi lain seperti mencipta kapal terbang menggunakan alat kawalan jauh dan mencipta semula rangka motosikal berkuasa tinggi. Since 2004, saya start minatlah benda ni, macam minat-minat saja lukis-lukis. So that's why banyak customer pun datang, suka dengan hasil saya, so I'm proud of that lah. Soon, hopefully kalau ada satu pertandingan, saya akan join cabar demi cabar untuk anak Sabah, biar sampai mana ingin seni ini, saya akan kuatkan dalam Sabah ini. Anak jati Sabah ini mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam bidang lukisan airbrush dan memasang cita-cita untuk mempunyai akademinya sendiri bagi menyampaikan ilmu kepada generasi muda yang mahu mempelajari lukisan airbrush ini. Antara anugerah yang pernah dimenanginya adalah seperti kreativiti menghias motosikal 2016, lukisan airbrush terbaik motosikal 2011, juara airbrush terbaik Bandar Miri 2010 dan juara airbrush motosikal negara Brunei 2009. Harapan saya semoga Abang Boy menjadi meneruskan kerjayanya sebagai pelukis airbrush ini. Sebab bagi saya ini merupakan kebanggaan untuk kita di Sabah ni. Okey, amnya di Malaysia lah. Sebab tidak ramai orang yang boleh menghasilkan karya-karya yang seperti ini, di mana apabila saya melihat karya ini, kadang-kadang saya sendiri pun susah mau baca apa yang mau disampaikan oleh pelukis karya ini. Dan melihat kepada hasil kerjanya, saya begitu tertarik dengan bermacam-macam desain, bermacam-macam hasil dari beliau sejak dari Brunei lagi, dan saya sentiasa mengikuti beliau melalui elemen sosial. Sejak dari itu saya berhubung dan menemui tempat ini dan berunding dengan beliau untuk menjadi rakan kerjanya dan sambil belajar dan bekerja dengannya. Semoga usaha sebegini dijadikan contoh kepada generasi muda dalam mempertingkatkan ilmu kreatif seterusnya menjauhi daripada gejala-gejala yang kurang sihat. Selamat pagi, Malaysia.